Hai Aquarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta dari beberapa sumber dan notifika nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, beberapa dari Anda tampaknya terasa ingin mager saja, apa-apa malas. Begini malas, berkegiatan malas intinya. Melakukan hobi-hobi sekalipun terasa malas. Bangun tidur saja, membuka mata saja terasa malas. Tampaknya beberapa dari Anda mungkin mager tingkat tinggi di sini, sedang merasakan itu. Ya, tidak apa-apa, sesekali terasa mager tingkat tinggi, tetapi akan bisa menjadi apa-apa jika Anda melakukan pembiaran perasaan itu. Semacam itu. Setelah Anda mungkin merefresh diri Anda dalam rangka mager ini, apakah Anda bertujuan merefresh diri Anda atau memang just mager saja? Setelah Anda berpuas-puas ria dengan rasa mager Anda, beraktivitaslah kembali, kejar ketinggalan-ketinggalan, pergi ke sekolah, ke kampus, perkuliahan, mengikuti pelajaran malas. Oke. Dan jika Anda sudah lebih segar, kejar ketertinggalan pelajaran Anda tersebut. Atau di sini, sebaliknya, jika adakah beberapa dari Anda yang terasa penat, semacam waktu ini terasa kurang saja dengan kegiatan Anda. Kegiatan Anda, tugas Anda, deadline Anda terasa tidak selesai-selesai. Anda memang perlu menyediakan waktu untuk diri Anda sendiri, me-time, istirahat, merefresh diri Anda. Bermager-mager ria sementara waktu, so entah yang mana. Asalkan tidak kebablasan bermager ria ini. Semacam itu masukan untuk Anda. Dan untuk bacaan lainnya, di sini tampaknya ada komitmen akan datang kepada Anda. Entah menembak Anda atau vice versa mungkin. Intinya akan ada ajakan untuk berkomitmen kepada Anda. Tentang cinta, tentang pekerjaan. Ada beberapa dari Anda yang tidak berkomunikasi dengan seseorang di sini. Atau membuat jarak dengan seseorang di sini. Tampaknya akan bisa ada koneksi lagi antar kalian. Jadi di sini ada beberapa hal terkoneksi dengan orang baru. Jadian mungkin dengan orang baru untuk apapun itu. Atau jika dalam konteks no komunikasi berjeda dengan seseorang, akan ada koneksi lagi dengan dia tersebut. Lord of One, ada kerucukan kembali, perdamaian kembali, kerukunan, dan serupa lainnya. Dan kongres untuk Anda-Anda di sini yang ada sebuah komitmen mungkin untuk beberapa dari Anda. Ajakan menikah, mungkin ditembak, kemudian tidak lama akan diajak menikah, ada gambaran. Jadi ada step yang sudah tertata. Tidak hanya just tembak-tembakan saja, tetapi ada beberapa dari Anda yang ditembak, but sudah tahu arahnya akan dibawa ke bukan monyet-monyetan. Intinya semacam itu. Dan untuk beberapa dari Anda, hindarkan overthinking, kikis overthinking Anda sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Di sana tampak ada seseorang di sini yang penuh dengan ketakutan. Takut mungkin begini salah, begitu salah.
Entah kenapa yang saya rasa di sini, Anda sendiri yang membuat pagar untuk diri Anda. Sehingga begini salah, begitu salah, ini takut, mau melakukan itu takut. Ini Anda yang memagari diri Anda sendiri. Semacam itu, sebenarnya tidak semenakutkan itu. Dan atau di sini adalah diri Anda, rasa mager Anda untuk berkegiatan mengikat diri Anda. Bantal guling Anda memeluk Anda erat-erat. Bukan Anda yang memeluk bantal guling Anda, tetapi mereka yang memeluk Anda erat-erat. Sehingga Anda tidak bisa beranjak dari tempat tidur Anda. Untuk beberapa dari Anda, semangat kembali. Dan atau sebaliknya, istirahatlah. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan. Sini tampaknya yang tidak baik-baik saja. Sumber masalah Anda adalah terparti. Ada yang perselingkuhan di sini. Lebih banyak Anda di sini, sumber masalah Anda adalah perselingkuhan. Seseorang memasukkan orang lain ke halaman. Entah cinta segi 4, entah juga cinta segi 6 di sini. Ya, tidak hanya segitiga, ada yang mungkin segi 6. Berpasangan, berselingkuh, pasangannya selingkuh, semacam itu. So, ini jika berlarut tentu akan membuat berantakan hubungan kalian. Bisa ke perceraian, bisa ke perpisahan, semacam itu. Semakin kusut hubungan Anda. Perselingkuhan. Di sini ada beberapa dari mereka yang berselingkuh di sini. Tampaknya dengan berselingkuh memiliki harapan hubungan akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kenapa berselingkuh? Karena ingin memiliki kehidupan berpasangan yang lebih baik untuk beberapa Anda. Karena kehidupan berpasangan bersama dengan pasangan yang sah, tidak sehat, toksik, penuh dengan kestresan, dan serupa lainnya, maka mengambil jalan berselingkuh dengan harapan semacam itu. Jika mungkin sudah menikah. Atau di sini untuk beberapa dari Anda, kenapa berselingkuh? Karena rumput tetangga lebih hijau. Masih berpacaran. Pacar si A lebih bling-bling daripada pasanganku, daripada pacarku. Pacar si B lebih aduhai daripada pacarku. Pacar si C lebih berkantong tebal daripada pacarku. Alasan-alasan kenapa berselingkuh di sini. Dan ya, untuk yang menikah, karena ingin mungkin secara keuangan dengan pasangan yang sekarang tidak lancar, maka mencari yang lebih lancar. Macam itu. Atau entahlah, pun seperti yang saya sampaikan. So, untuk Anda-Anda sekalian di sini, mungkin jika memang sudah tidak terasa sesuai lagi dalam hidup berpasangan Anda, tidak seperti yang Anda impikan, dan jika sesuai dengan impian, maka tidak akan berselingkuh. Jelas-jelas ini tidak sesuai dengan impian, maka apakah lebih baik menyudahinya saja? Semacam itukah, walau keputusan tetap di tangan Anda? Semacam itu mungkin, but ya entahlah. Atau mungkin jika masih bisa diperbaiki, bekerja sama untuk soal keuangan. Atau mungkin di sini pasangannya buluk
maka belikan skincare. Bukan justru mencari yang lebih bling-bling. Justru dengan mencari yang lebih bling-bling, tetap mengeluarkan modal untuk memodalinya, menjaga kebling-blingannya. Memang dia mau. Dia tanpa Anda bling-bling, tanpa seseorang di sini yang berselingkuh. Kulit halus mulus. Sebelum berkenalan dengan seseorang di sini yang berselingkuh. Kemudian, berjalan bersama dengan seseorang di sini justru menjadi buluk. Memang mau. Ya. Maka si berselingkuh ini tetap perlu memberikan, membiayai untuk dia tetap menjadi bercahaya, bling-bling. Apakah tidak lebih bijaksana jika keuangan tersebut untuk pasangan yang sah saja supaya menjadi bling-bling, supaya bisa menjadi bercahaya. Dan pun demi kebaikan semua pihak, khususnya mungkin di sini jika sudah ada anak mungkin, pasangannya menjadi gembrot, seandainya semacam itu, sorry to say. Maka mencari yang masih langsing di sana. Ya, kenapa tidak pasangannya mungkin di skincare, pasangannya mungkin diikutkan ke senam atau sedot lemak atau apapun. Semacam itukah? Entahlah, sedikit melebar di sini. Saya menangkap itu dan saya sampaikan saja. Semoga untuk beberapa dari Anda yang berselingkuh di sini, crosswatcher vice versa. Mencolek, sedikit mencolek atau memberikan gambaran untuk Anda. Khususnya mungkin jika sudah ada menjadi sebuah keluarga di sini dan ada anak di sini. Begitulah. Dan untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja, hubungan Anda lancar-lancar saja untuk 7 hari ke depan. Ada kebahagiaan-kebahagiaan two of cup di sana. Dan ada yang akan menikah di sini is congratulations. Ada restu untuk beberapa dari Anda. Ada pertemuan antar keluarga untuk mengenalkan kepada keluarga, perkenalan antar keluarga, membawa pasangan, pacar, ke bertemu dengan keluarga. Tampaknya untuk beberapa dari Anda. Dan kita berpindah untuk karir Anda. Karir Anda, beberapa dari Anda yang ada yang terhenti tampaknya di sini. Karir Anda, untuk Anda berkarir di sini ada yang sedang bermasalah dengan rekan, bermasalah dengan atasan. Crash di sini, chaos di sini dengan rekan atau atasan. Sehingga membuat tampak terasa dalam berkarir Anda tidak baik-baik saja. Anda mau berangkat bekerja saja sudah malasnya luar biasa. Bertemu dengan si siapa. Betapa malasnya bertemu dengan mereka karena A, B, C, D, E, F, G. Di sini tampaknya untuk karir Anda memang perlu ada yang Anda clearkan, perlu dikelirkan. Entah ini berhubungan dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Hubungan-hubungan yang berkonflik dengan orang sekitar, dengan atasan, dan serupa lainnya. Atau sebuah benang kusut di sini. Apapun itu, sebuah situasi dengan orang, dengan sebuah situasi apapun. Benang kusut di sini memang perlu diurai. Sesuatu perlu dibicarakan. Perlu dikelirkan. Semacam itu. Ya, mencari solusi yang baik untuk semua pihak, termasuk untuk diri Anda sendiri. Untuk beberapa dari Anda, di sini jika beberapa dari Anda mungkin mencari bantuan, sebenarnya pun bantuan ini tidak jauh dari Anda. Jadi, di sini ada beberapa bacaan mungkin, seandainya ini bercerita tentang musuh. Musuh Anda ini musuh dalam selimut. Musuh Anda ini tidak jauh dari Anda. Seseorang yang berpotensi merugikan Anda. Atau mungkin
saat-saat ini ada beberapa dari Anda yang tidak baik-baik saja dalam karir Anda, dirugikan oleh orang lain. Tiba-tiba saja tidak sesuai harapan, di mana Anda merasa sudah melakukan yang terbaik. Anda mengetahui ini hasil karya orang lain, tetapi siapa? Itu akan terbuka, dan mungkin di sini sebagai gambaran untuk Anda sebenarnya, orang yang mengacaukan situasi berkarir Anda adalah orang yang ada di dekat Anda. Dan pun di sini sebaliknya, jika membutuhkan bantuan, sebenarnya bantuan itu juga tidak jauh dari Anda. Semacam itu untuk urusan karir Anda di sini. Anda sudah melakukan, melihat ini Anda sudah melakukan yang terbaik dalam urusan karir Anda. Hanya saja mungkin memang terkacaukan oleh sesuatu yang berasal dari sekitaran Anda. Dan untuk Anda yang mungkin baik-baik saja, apa-apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi rambu-rambu untuk Anda kah? Bahwa ada orang yang ingin mungkin mengacaukan situasi berkarir Anda. Ya, musuh dalam selimut mengintai Anda. Dan untuk masalah kita berpindah untuk masalah keuangan, Temperance dan Bagel Swap. Ada mengalir kembali soal keuangan Anda. Ada kesembuhan untuk segala yang keuangan yang sakit di sini. Keuangan yang tersendat, terhenti. Ini bisa akan mengalir lagi, walau mungkin tidak deras atau tidak tiba-tiba deras, tetapi setidaknya ada mengalir kembali keuangan kepada Anda, semacam itu. Atau bergerak ke arah kesembuhan, bisa juga. Setelah mungkin apa-apa yang seseorang merugikan Anda secara keuangan, setelah itu terbongkar, oh ternyata, maka kembalilah klien, pelanggan, konsumen Anda kepada Anda. Dan pesanan berdatangan. Dan tentu saja keuangan Anda dapatkan kembali. Ada aliran keuangan, ada pesanan. Tentu ada pembayaran atau ya istilah lainnya semacam itu sebagai contohnya. Itu yang saya maksudkan sebagai mengalirnya kembali keuangan Anda. Tetapi memang ada proses yang perlu dilalui di sini. Untuk mengalirkan kembali keuangan Anda. Entahlah di sini. Anda yang memang perlu berhati-hati dalam tiap langkah Anda untuk urusan berkarir Anda di sana. Atau mungkin perlu ada usaha lebih untuk urusan berkarir Anda sehingga bisa mengalirkan kembali keuangan Anda. Dengan kembalinya, pesanan, konsumen, klien lagi kepada Anda. Baik Anda wira swasta terlebih atau mungkin Anda karyawan di sini, mengembalikan kepercayaan kepada Anda dan membuat proyek-proyek dipercayakan kembali kepada Anda dan tentu ada aliran dana kembali masuk pada Anda. Semacam itu. Ada yang perlu Anda clearkan pula di sini untuk masalah keuangan supaya bisa mengalir lagi kepada Anda. Ada keuangan yang nyangkut di meja mana mungkin? Itu perlu Anda tanyakan sebagai contoh lainnya. Dengan ada Anda tanyakan, mengalirlah kembali ke uang yang nyangkut tersebut kepada Anda. Pada akhirnya, bisa Anda terima. Semacam itu. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan seretnya keuangan Anda, ini bisa Anda uraikan. Karena semuanya ini ada di sekitaran Anda. Bantuan ada di sekitaran Anda. Pencetus masalah, sumber masalah ada di sekitaran Anda. Jadi sebenarnya bisa Anda selesaikan karena positif negatif semua ada di dalam lingkaran Anda.
Semacam itu masukan untuk Anda, untuk urusan karir Anda. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafal kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Helpful people, beradalah di tengah orang-orang baik. Dan, kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Atau di sini, ya, ada orang-orang yang akan menolong Anda. Ada orang baik di sekitaran Anda pula, walau pun ada orang-orang yang beracun di sekitaran Anda. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode. Apakah 8866 angel number untuk Anda? 7382. 88 rezeki tidak terduga ya, dengan berbagai bentuknya dari berbagai sumbernya. Tiga sembilan, sembilan tiga, delapan enam, dua sembilan, enam tiga, delapan lima, tujuh kosong, empat empat, angel number lagi untuk Anda. Beberapa dari Anda ini dianjurkan untuk memikirkan sesuatu di mana itu bisa bersifat jangka panjang. Sudah waktunya bagi Anda untuk melakukan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Hubungan misalnya, yang jangka panjang. Urusan cinta misalnya, yang memang berjangka panjang, tidak hanya monyet-monyetan saja. Semacam itu. Atau pekerjaan misalnya, yang memang bisa Anda jadikan pegangan hidup berjangka panjang. Bukan mungkin usaha-usaha yang musiman saja. Musiman saja untuk sekedar mengisi waktu luang atau untuk bersenang-senang, tidak masalah. Jadi carilah pekerjaan yang bisa Anda jadikan pegangan hidup, pegangan hidup berjangka panjang. Carilah pasangan yang bisa Anda jadikan pasangan long last, atau rekan yang semisi, sevisi, di mana tampak berjangka panjang. Enam, enam tujuh, satu sembilan, empat. Dan ini adalah huruf-huruf depan, tengah, belakang, instansi, panggilan. Sayangkah atau nama panggung, tujuan, kota negara, kota asal, tempat tujuan, A, D, L, N, C, U, A, F, I, Z, H, yang double energinya mungkin lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Dan ini adalah nama-nama bulan. Januari, Februari, Desember. Juli, Maret, Desember, April, Maret, Agustus. Ini adalah zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Gemini, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Libra, Pisces, Aquarius, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Virgo, Leo, Scorpio, Virgo, Aquarius, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Libra.
We kind to animals, ini adalah jenis-jenis hewan, entah untuk apapun detail untuk Anda. Panggilan sayang mungkin? Adakah yang memiliki panggilan sayang Musang? Mungkin. Musang, kuda, panda, atau hewan kesayangan Anda yang Anda sukai, yang disayang sukai gebetan, peliharaan gebetan. Beruang kutub, kalajengking. Not to self untuk Anda. Anda terlalu sibuk meragukan diri Anda sendiri, sementara orang lain merasa ingin punya potensi seperti Anda. Dan masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti aku jatuh cinta lagi padamu. Wow, dan kamu membuatku berada di tengah pilihan yang sulit. Segar, aromaterapi, ya entah apapun secara detail untuk Anda. Di sini adalah self-care untuk Anda adalah aromaterapi. Membuat ruangan Anda harum, membuat baju Anda harum, atau memang di sini beberapa dari Anda biasa menggunakan aromaterapi, sementara aromaterapi Anda sekarang sudah kering. Diingatkan, hey, aromaterapi Anda sudah kering. Atau mungkin, hey, Anda perlu berganti aromaterapi. Atau membutuhkan aromaterapi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan. Atau just untuk harum-haruman ruangan saja. Atau harum-haruman lemari mungkin. Dan message from universe. Saya akan menebaknya dalam bentuk pilih kartu. Walaupun tidak bukan pilihan Anda. Tetapi mengena di hati Anda, bisa jadi itu adalah pun untuk Anda. 1, 2, 3, silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Ya, istirahatlah jika Anda lelah, buat jeda untuk merefresh diri Anda atau me-time mungkin. Untuk membuat Anda bisa berfokus kembali, untuk Anda bisa fresh kembali, untuk Anda bisa berpikir jernih. Ambil jeda waktu untuk melakukan ambil jeda waktu untuk merefresh diri Anda dengan berbagai cara yang Anda bisa. Dan untuk Anda yang berada di kartu kedua, Anda sudah sangat dekat dengan apa yang menjadi goal Anda. Semangat. Anda yang berada di kartu ketiga, jadilah berani untuk membuat langkah pertama, besar kecil itu. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.